Go. Hi. Assalamualaikum. 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 Okay. Ha. So hari ni kita nak buat tutorial. Dan kita tunjukkan juga dalam masa tutorial tu, kita tunjukkan juga koleksi terbaru yang akan launch pada Beauty Singer hari bulan. Sempena ulang tahun 10 tahun, ulang tahun Cerita Sarah 10 tahun. Yep. Dan dia akan pula masa tu ada grand open house Cerita Sarah. Betul. So sekarang ni kita orang pakai koleksi baru yang akan launch 29 ni juga. So ni adalah Sarah Signature S. Ini J. J for Jelita dan S for Sarah. Yep, Sarah. So kita akan buat tutorial lah. So yang ni ada untuk S ni kita ada 4 warna, dan untuk J ni pun kita ada 4 warna. So ni antara salah satu warna yang kami pakai. So kita akan buat tutorial. Okay, Puan Awai akan buat style macam? Style yang paling saya suka lah, paling mudah. Sarung je kat muka. Macam ni. Tarikkan sampai ke belakang. Dan yang panjang ni, pusingkan. Tengok, dia sangat-sangat membentuk kan. So kalau macam ni mudah, okay. Pin je dekat sini macam biasa. Ini buat style lain sikit, nampak macam flowy sikit. So yang ni kalau tarik ke depan sikit, okay, dia akan nampak macam ada double macam tu. Dan satu lagi ni, kalau tarik lagi dekat sini, bagi dia bertindih macam ni. Nampak kan? Okay, tarik dia tengah-tengah. Lepas tu, yang ni sudah akan jadi dua layer kat sini, dekat atas kepala ni. Lepas tu yang ni, kita lilitkan saja macam biasa. Oh, sangkut. Siap. Kita tarik ke sini bagi dia kemas. Lilit macam ni. So, ni di sini kita pinkan sahaja dia. Bahagian sini. So, dia nampak dia macam berlayer sikit lah. Jadi pinker. Sepakai pashmina kan macam ni kan. Tapi so, dia nampak pinker dekat bahagian atas. Dia style Arab lah. Tapi kita gunakan material dia daripada premium chiffon. Yep. Dan sangat membentuk. Senang sangat nak adjust. So dia akan nampak tinted belah sini dan juga atas ni. Dan sini. So sini just pin sahaja. So dah siap. So kalau macam nak labur lagi tak ada masalah. Korang pinkan ni jangan tarik banyak sangat. Tadi minta tarik banyak so dia nampak macam pendek sikit depan. Tapi kalau nak labur sikit just tarik sikit je tinted tu. Asalkan dia nampak atas ni. So dah siap. Mudah je. Sangat mudah. Dan paling best material ni dia tak panas langsung dan tak jarang. So korang tak ada yang tak perlulah nak pakai edinek ke. Ada serta-serta orang dia tak boleh pakai edinek. Dia rasa macam lemas. Dia rasa macam ada benda kan, perap je kan. So yang ni rasa macam angin pun flow je. So itu sahaja. Nanti kita akan share lagi tutorial kat korang. So jangan lupa. Okay? Bye!